Sabar nanti dari tengah ya, siap patokannya dari saya. Siap, gerak. Hadap kanan, gerak. Maju, jalan. Jalan di tempat, gerak. Jalan di tempat, jalan. Lentang depan, gerak. Jarak per kelas, perhatikan jarak per kelas. Jadi ada jarak-jaraknya. Ya, ini kelas 3 ya. Nanti tegak, gerak. Perlu ditarik sedikit ya. Tangan tergantung lemas di kanan kiri badan ya. Kalau ini jahitan celana ini lurus. Tangan adalah menggenggam, menggenggam itu seperti ini. Kalau mengepal seperti ini. Nah, kalau menggenggam seperti ini. Kalau perempuan kayak meresanten ya. Tapi kalau mengepal seperti ini. Harus bisa membedakan. Gerak. Satu gerakan untuk tangan seperti ini, jari-jari rapat. Hadap kanan. Gerak. Seperti ini gerakannya. Hadap. Gerak. Dua langkah ke kanan. Jalan. Dua langkah ke kiri. Jalan. Satu langkah ke depan. Jalan. Karena saya lihat tadi ada lemas. Mas, kurang semangat. Tidak ada motivasi sama sekali. Berdiri. Balik kanan berdiri. Alam di lembut. Gerak. Balik kanan, gerak. Gerak. Dua langkah ke belakang. Jalan. Satu langkah ke kiri. Jalan. Satu langkah ke kiri, jalan. Lencang, depan. Akan berjalan, mau jalan di tempat. Jalan di tempat juga sama, dasarnya sikap sempurna. Lihat, dasarnya sikap sempurna. Tangan tergantung lemas. Ini menggenggam, bukan mengepal. Mengerti, menggenggam kan seperti ini. Kalau mengepal, ibu jari menghadap. Berarti ini kalau jalan di tempat itu santai. Makanya saya bilang tadi, dasar utama PBB adalah sikap sempurna. Jelas? Jadi selebar bahu. Tendangan tetap lurus ke depan, kecuali itu aba-abanya. Istirahat, perhatian, itu sudut pandangmu melihat yang memberi pengarahan. Tapi kalau istirahat PBB, pandangan tetap lurus ke depan. Contohnya, untuk perhatian, sikap istirahat di tempat gerak. Semua pandangan dari ujung, semua menghadap ke yang memberi perhatian. Lencang, kanan! Gerak! Kasih jarak satu kepal, ya. Kasih jarak satu kepal.
Kalau lencang kanan, tangannya mengepal, ya, mengepal. Kalau sikap sempurna, menggenggam. Bedanya situ, ya. Tegak! Gerak! Ya, konsentrasi, dengarkan apa-apa. Hadap kanan! Gerak! Hadap kanan! Gerak! Joko. Belakang gak maju. Santai. Dengarkan. Setiap pelaksanaan konsentrasi, ya, konsentrasi, dengarkan aba-aba. Gak usah bingung, gak usah tegang, ya. PBB intinya konsentrasi. Tiap gerakan tunjukkan, tunjukkan patah-patah. Contoh, lihat, ya. Maju, jalan. Seperti itu. Santai, santai. Goyang-goyangkan kakinya, ya, lemaskan. Merah putih. Merah putih itu harga mati, NKRI. Jangan main-main dengan penghormatan merah putih. Tegak, gerak. Iya, gerak. Hormat, gerak. Nah, jangan terus cepat, merah putih. Jangan terus merah putih. Habis diluruskan. Gerakan berjalan, mulai gerakan sampai dengan hadap, berhenti, kan, drop, drop, hop, 1, 2, 3. Hadap. Hadap. Kiri. Gerak. 1, 2, 3. Berarti kalau langsung 2, 3. Hadap. Kiri. Hadap kanan. Gerak. 1, 2, 3. Gerak. Itu pak. Gerak. Gerak. Ini, Pak. Gerak. Jok.
kakinya ditelantarkan, duduk, semuanya duduk. Kakinya ditelantarkan, ditelantarkan. Kenapa? Aduh! Satu.
berdiri. Ayo berdiri. Berdiri kipas-kipasnya sudah. Ya cukup. Ya perhatikan sini. Gerakannya satu gerakan, dikasih tenaga. Gerak! Gerak! Sekali lagi. Hormat! Gerak! Jari-jarinya rapat. Tangan jangan ikut melenggang, tergantung di kanan-kiri badan. Tetap menggenggam. Hadap kanan, gerak, istirahat, di tempat, gerak, istirahat, diam, pandangannya lurus ke depan, jangan ada yang mundur, biasakan, siap, gerak, istirahat, pandangan tetap lurus ke depan. Apabila ada yang memberi perhatian, baru setelah diistirahatkan, istirahat di tempat. Apa yang saya berikan bersama rekan-rekan, ya, dilaksanakan seterusnya. Siapapun yang mengambil di depan sini, jangan untuk sekarang saya yang mengambil, kamu laksanakan dengan semangat. Setelah dari kakak-kakak pembinamu, kamu laksanakan dengan lain-lain. Jangan. Berarti rasa cinta dan persatuan adik-adik semuanya adalah kurang. Jiwa korsanya tidak ada.